berlaku dalam keadaan dengan yang bergabung berkenaan Syahrin Yusmar bin Mat Yusof, Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, untuk berkongsi terkini tentang situasi tanda runtuh di Taman Melawati. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan, kita melihat tuan berada di kawasan, tuan dengarkan kami dengan jelaskan. Baik tuan ya. Okey, jelas tuan? Baik. Saya sekarang berada di lokasi kejadian yang berlaku di Taman Melawati, yang lebih spesifiknya di lorong E6, di mana terlihat di belakang saya adalah tekan daripada tanah kelincir dan tanah yang telah berlaku. Dan di dapatan kami daripada agensi teknikal yang terlibat masa operasi, punca kelinciran tanah yang berlaku adalah berpunca daripada lorong G2 di atas sana. Kenapa? Ia berpunca daripada aliran air yang banyak, pada volume yang tinggi, longkang dapat menampung kondisi air yang banyak, jadi dia telah melimpah keluar dan telah memasuki kawasan tanah di lereng Nitron ini. Jadi apa yang berlaku, tokoh yang berada di lereng Nitron ini telah pun jatuh dan telah pun gelincir, meninggalkan kesan tanah asal yang di kawasan ini. Jadi kesan yang ada di sini, kalau kita boleh tengok di sini, jalan ini telah pun dibersihkan oleh pihak majlis bandaran Ampang Jaya dan telah boleh dilalui oleh awam-awam. Dan inilah kesan-kesan yang kita dapat lihat, runtuhan ataupun gelujuran tanah yang telah mengakibatkan dua rumah yang terdekat ini agak berkesan lah. Terkesan. Dekat sangat tuan dengan rumah dia. Jadi macam mana situasi penduduk yang berada di kawasan itu? Adakah mereka sudah diselamatkan, digerakkan, dipindahkan untuk sementara? Ya, daripada arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Ampang semalam, telah mengarahkan keseluruhan teres di lorong ini yang mempunyai keramaian 16 buah keluarga dikosongkan buat sementara waktu sehingga kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan dilakukan sepenuhnya. Jadinya mereka ini telah ditempatkan di kawasan penempatan sementara yang tidak jauh daripada rumah mereka. Jadi mereka boleh pulang untuk mengambil dokumen-dokumen penting dan juga peralatan-peralatan peribadi. Kemudian pulang semula sementara sehingga selesai. Jadi tuan melihat bagaimana keseriusan dalam konteks limpahan air dan gelinciran ini, sebab ialah ini faktor ke bumi yang sekali jangka. Jadi selama mana kita jangka mereka harus kosongkan kawasan itu untuk keselamatan? Mungkin melihat kepada keadaan cuaca terkini ke atau bagaimana tuan? Seperti mana yang telah diterangkan oleh Yang Menghormat Amat Besar Ketua tadi, di dalam legislasi Wali telah dikelasasi beberapa kawasan yang dikelasasi sebagai hotspot. Landslide area, di mana kawasan yang kita lihat di belakang saya ini juga termasuk dalam salah satu kawasan hotspot lah. Jadi apabila ini berlaku, tindakan mitigasi telah diambil oleh agensi-agensi terlibat, iaitu pertama kita menyelamatkan semua banyak nyawa yang mungkin. Jadinya kita akan tempatkan di tempat-tempat pusat penempatan sementara. Pada masa yang sama juga, agensi-agensi teknikal dan penyelamatan akan melakukan kerja-kerja mengenal pasti sekiranya sebarangkalian kemudian berlaku lagi landslide. So kita akan buat tindakan-tindakan meminimalkan risiko supaya keadaan premis atau benda dan nyawa sekiranya dapat diselamatkan dengan sebanyak mungkin. Ya. Kita dapat saksikan keadaan bypass yang dilakukan antara tindakan segera yang dapat dilakukan oleh pihak bomba. Jadi mungkin akhirnya sementara kerja-kerja pembaikan ini dilakukan, apakah yang perlu kami sebagai penduduk yang perlu kita fahami tentang situasi ini daripada tuan secara ringkasnya? Silakan. Baik, secara ringkasnya saya boleh sampaikan di sini sebagai penduduk yang berada di kawasan Zon ini, yang pertama, sentiasa alert dengan keadaan situasi alam kita. Jadi yang berlaku mana-mana runtuhan tanah, pergerakan ataupun kecolongan pokok, bolehlah maklum kepada pihak-pihak yang berwajib. Kemudian apabila di masa kiranya aku kenal tersebut, dengan segera sila
selamatkan diri dulu. Sebab apabila landslide ni kita tak boleh nak baca dengan kelajuan tanah yang turun, velocity yang yang akan melupa kita. Jadi tak perlulah untuk priority ada sama kena dulu. Kemudian barulah kita tengok harta benda setelah mendapat clearance ataupun dapat nasihat daripada JKJT penyelamat. Dan di pihak kami bertemu sama dengan juga sentiasa dalam keadaan siap sedia dalam apa the best apa channel atau panggilan kemasan yang kita cuba dan kita akan respon ke tempat lokasi dia secepat mungkin. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak-banyak tuan. Terima kasih banyak. Pegawai Kena Bomba 1 Syahrin Ismar bin Mat Yusof, Ketua Zon 4, Jantan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor berkongsi terkini langsung dari lokasi tempat tapak untuk menunjukkan kedekatan yang sebenar dan juga mungkin langkah terhati atas apa yang berlaku dan juga mungkin inilah dia yang perlu kita katakan kesiapsiagaan. Kalau ada arahan, jangan beringat lagi ini demi keselamatan dan nyawa. Dekat sangat kawasan tu dengan kawasan perumahan, jadi agak khawatir saya di sini melihat kepada sahabat-sahabat kan ataupun keluarga-keluarga yang terlibat. Apapun kita doakan yang terbaik, harap-harap segalanya berjalan dengan baik dalam kerja pembaikan ini, cepat boleh pulang dan dengan selamat insya-Allah. Selamat bertugas juga kita ucapkan kepada pihak bomba yang saya pasti 2-3 hari ini agak sangat sibuk untuk menyelesaikan kerja-kerja pembaikan insya-Allah.